Acara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri 764 yang
Siap, Bapak Bawa. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Ungkapan kesedihan. Saya terima Letkol Infanteri Alexander Eko Setiawan SE beserta keluarga sebagai warga Brigade Infanteri 26 Gurana Piara Waimu di hadapan saudara terbentang luas medan juang yang menanti karya-karya saudara. Selamat bertugas. Rohaniawan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan. Janji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Letkol Infanteri Alexander Eko Setiawan SE, apakah saudara beragama Katolik? Katolik. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah? Siap. Acara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri 764 yang ini terkait dengan apa perkembangan di batalion, komitmen perkembangan sendiri dalam memajukan batalion seperti di arah pembeli seperti apa yang di tengah pandemi COVID ini, kemudian ini seperti apa batalion terus serta
ikut BJSN vaksinasi sukseskan vaksinasi. Situasi yang sekarang yang sedang masih dalam masa pandemi ya, jelas kami punya kemampuan pembinaan teritorial terbatas. Nah itu kami tetap ikut dalam hal ini. Sementara kami akan memaksimalkan fungsi pos-pos kami yang ada di daerah untuk membantu mensosialisasikan bahwa vaksin itu kita butuhkan di masa pandemi. Jadi untuk mengikis juga hoax-hoax yang berkembang terkait vaksin, mungkin kita dengar juga banyak ya yang membuat ketakutan di masyarakat untuk menerima vaksin. Jadi sementara kami akan bantu melaksanakan sosialisasi terkait pandemi. Yang jelas harapan saya sebagai yang tertua di Batam ini, hubungan itu harus berjalan dengan baik, karena dimanapun tempatnya tidak bisa kita berjalan sendiri. Kaitannya juga kita sebagai makhluk sosial saja sudah tidak bisa hidup sendiri, kan? Jadi kita tarik lebih besar lagi ya. Kalau di sini ada Batelon, berarti dia harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, diperluas lagi ya. Kaitannya dengan instansi terkait dan sebagainya yang sama-sama semua mendukung apa yang program yang dijalankan oleh pemerintah. Ini terkait dengan apa keberlanjutan di Batalion, komitmen Pemda sendiri dalam memajukan Batalion seperti di era pandemi ini seperti apa? Yang di tengah pandemi COVID ini, Komandan, ini seperti apa Batalion turut serta ikut BJSN vaksinasi, sukseskan vaksinasi. Situasi yang sekarang yang sedang masih dalam masa pandemi ya, jelas kami punya kemampuan pembinaan teritorial terbatas. Nah itu kami tetap ikut dalam hal ini. Sementara kami akan memaksimalkan fungsi pos-pos kami yang ada di daerah untuk membantu mensosialisasikan bahwa vaksin itu kita butuhkan di masa pandemi. Jadi untuk mengikis juga hoax-hoax yang berkembang terkait vaksin, mungkin kita dengar juga banyak ya yang membuat ketakutan di masyarakat untuk menerima vaksin. Jadi sementara kami akan bantu melaksanakan sosialisasi terkait pandemi. Yang jelas harapan saya sebagai yang tertua di Batam ini, hubungan itu harus berjalan dengan baik, karena dimanapun tempatnya tidak bisa kita berjalan sendiri. Kaitannya juga kita sebagai makhluk sosial saja sudah tidak bisa hidup sendiri, kan? Jadi kita tarik lebih besar lagi ya. Kalau di sini ada Batelon, berarti dia harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, diperluas lagi ya. Kaitannya dengan instansi terkait dan sebagainya yang sama-sama semua mendukung apa yang program yang dijalankan oleh pemerintah. Dulu kan ini cari tahu tentang Tongkat Soekarno. Jadi Timomor. Terkait Timomor. Jadi saya ada cerita dengan angka 4. Saya ada 4. Di sini. Kok bisa? Sipnya
si nomor. Kalau dikaitkan dengan bahasa, kalau bahasa Mandarin, nomor itu si. Terima kasih guys. Ya itu ini kita akan. Saksi mengambil tempat. Penyerahan tunggul Batalion Infanteri 764 Iamba Bawa, penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan. Undangan dimohon berdiri.